Selamat datang di channel Eden Gamer. Untuk yang request game print out, Kak Eden lanjut ya ini ya, dari level 51 sampai 100. Tapi kalau misalnya nanti agak lambat, terus banyak salah, harap maklum ya, karena Kak Eden sudah lama nggak main game ini. Oke, level 51 ini cukup angkat-angkat semua kentang gorengnya. Lihat semua totalnya ada berapa ya. Sepertinya sudah nggak ada lagi. Ayo kita hitung. Setelah Kak Eden hitung, totalnya ada 10 semua. Betul ya. Level 52, temukan panda. Pandanya ada di situ. Level 53, OCD tidak bisa ditoleransi. Dihapus saja ya coretannya itu. Nah, selesai. Mungkin yang dimaksud OCD tadi itu orang coret dinding ya. Level 54, klik gambar warna jingga 3 kali, kemudian dengan cepat klik gambar warna hijau 5 kali. Ayo kita mulai. Pertama, klik gambar yang atas 3 kali. Lalu klik yang hijau. Loh, kok ganti warna? Kita tunggu ya. Nah, sudah hijau baru klik lagi. Oke, beres. Level 55, bagaimana cara mewujudkan impian? Klik saja di bawah lampu minyak, lalu klik buku yang di samping Aladdin. Level 56, sisi yang terbanyak itu sudah tentu lingkaran ya, tak terhingga itu. Level 57, sekali lagi, kamu akan menyelamatkan siapa? Disuruh memilih antara ibu dengan pacar lagi. Gak bisa diklik ya ini ya. Tapi sepertinya ini mimpi dari si anak ya. Kalau gitu coba kita bangunkan dia. Coba kita goyang HP-nya. Nah, sudah bangun dia. Level 58, berikan jawaban berdasarkan perhitungan yang tepat. Coba diperhatikan baik-baik soalnya, berdasarkan perhitungan yang tepat ya. Berarti 4 tambah 5 itu sama dengan 9. Level 59, lemparkan bola basket. Coba kita klik bolanya. Gak bisa apa-apa ya. Diusap-usap pun gak bisa. Gimana ya caranya ini? Oh, handphonenya digoyang. Jadi tinggal kita arahkan saja ya, sampai ke keranjangnya. Nah, pelan-pelan ya goyangnya. Oke, berhasil. Level 60, coba bangunkan si Piggy. Tekan dan tahan hidung si Piggy ya, tahan lama. Nah, selesai deh. Level 61, bantu agar kencan buta mereka sukses. Coba kasih makan kuenya. Coba kita cek kedua anaknya. Cek juga doginya ya. Kita tekan-tekan saja doginya. Coba usap, nah diusap ya ternyata. Level 62, temukan angka 8. Wele-wele, ini uji penglihatan yang ekstrim ya. Ibarat disuruh cari jarum di dalam jerami. Oke, kita coba cari saja, walaupun mata jadi rusak ya. Kak Eden coba cek saja dari atas ke bawah ya. Oh, sepertinya itu, sudah nampak tuh. Nah, level 63, temukan hijau. Kuning campur biru sama dengan hijau ya. Level 64, cari segi 6. Coba segi 4 ini digabungkan. Gak bisa ya. Lingkaran, salah ya lingkaran. Oh, udah ingat. Ini taruh di atasnya. Nah, sudah jadi ya segi 6. Level 65, huruf sesudah A, E, B, F, C adalah. Coba perhatikan soalnya baik-baik. A, E, B, F, C. Urutan ganjilnya ya, 1, 3, 5 itu A, B, C. Sedangkan urutan genapnya 2, 4, 6 seharusnya E, F, dan G. Jadi di sini sudah pasti ya jawabannya G. Kita masukkan saja G jawabannya. Betul ya.
Level 66, temukan rumus dan tulis jawaban. Oke, untuk yang level ini Kak Eden langsung jawab saja ya. 8 tambah 1 sama dengan 9 ya. Jadi jawabannya 9. Betul ya. Level 67, si gajah kesepian, bantuin yuk. Ditekan lama ya buat gajahnya jadi 2. Level 68, tingkatkan penglihatan. Coba kita cek kacamatanya. Nggak bisa ya, di saku ada kain ini ya. Coba kita usap kertasnya. Nggak bisa ya. Mungkin kacamatanya ya, iya betul ya kacamatanya. Tapi kok masih belum ya. Masih kabur loh itu kertasnya. Usap lagi, usap terus. Tetap nggak bisa ya. Oh, ternyata kurang bersih tadi usapnya. Level 69, tancapkan panah. Cukup gampang ya, tinggal tancap-tancapkan saja. Ups, nggak boleh kena ya. Kali ini lebih serius ya, tancapkan terus. Oke, selesai deh. Level 70, 1 jam kemudian jarum jam akan menunjukkan ke angka mana? Kalau jam dinding di rumah kita ya pasti angka 10 ya. Tapi ini jam di brain out, nggak akan bergerak-gerak. Jadi jawabannya 9 tetap ya. Level 71, kamu akan ambil yang mana? Nemuin uang di jalan ya tentu ambil semuanya dong. Level 72, ada berapa ekor ayam? Ditarik-tarik ya ayamnya, mungkin ada yang sembunyi. Nampaknya cuma 6 ekor ya. Coba kita cek kiri kanan, mana tahu ada sembunyi. Gak ada, kalau gitu masukkan 6 ya. Salah. Sepertinya sudah semua loh ini ya. Coba Kak Eden cek lagi ya, sekali lagi. Tetap gak ada juga ya. Di mana ya sisanya? Udah lupa ya yang level ini. Atau mungkin di bagian bawah ini. Nah kan, betul kan? Jadi jawabannya 7 ya. Oke, yakin? Salah lagi. Astaga, ternyata masih ada ya. Banyak lagi yang bersembunyi di situ. Masih ada lagi nggak? Ayo. Kak Eden benar-benar dikerjain yang level ini ya. Oke, ayam yang besar ada 6, ayam yang kecil ada 5, jadi jawabannya 11. Betul ya. Level 73, hibur si anjing. Kasih tulang, nggak mau dia. Kalau gitu, coba kita pencet-pencet anjingnya. Diusap baru bisa ya. Level 74, bintang ada di mana ya? Coba handphonenya dibalik lalu digoyang. Bintangnya ada di atas kepala. Level 75, menangkan pertandingan. Wah, ini mah beda kelas. Masa kelas bulu lawan kelas berat? Ayo mulai, teng-teng, KO langsung. Sekali ditonjok langsung KO Kak Eden. Duh, lagi ya. Kalau begini caranya mah nggak mungkin ya ngalahinnya. Pasti ada sesuatu di sini. Oh, bisa dicopot U-nya. Sekarang Kak Eden jadi yang besar ya. Langsung menang, hehehe. Level 76, temukan induk ayam. Coba kita cek anak ayamnya ini. Digabungkan, nggak ada juga induknya. Oh, bisa ditarik nih ya. Sepertinya sembunyi di balik layar ya. Tarik saja, kiri kanan, atas bawah, sampai ketemu nanti itu. Nah, sudah nampak tuh di atas. Halo, induk ayam. Level 77, berapakah jumlah terbesar dari penjumlahan 3 angka di bawah ini? Ada batu domino itu ya. Cuma pertanyaannya adalah 3 angka di bawah ini loh. Jadi sedikit agak menjebak gitu ya. Mungkin yang dimaksud adalah 3 tombol angka di bawah ini, yakni 7, 8, dan 9. Jadi kalau di total semua dapatnya 24 ya. Level 78, makan wortel lagi. Sepertinya tulisan ini bisa digeser, betul ya, jadikan jembatan. Lalu gerakin saja kelincinya ke arah wortel.
Oke, berhasil. Level 79, tebak kode sandi untuk melewati tantangan ini. Ada tulisan error di sini, coba lihatnya pakai cermin. Maka jawabannya akan jadi 70773. Kita masukin saja 70773. Oke, yakin dan benar. Level 80, bantu si kelinci agar menang. Rasanya nggak mungkin ya kelinci bisa menang kuda. Jadi kita harus tahan kudanya dengan jari, kemudian majuin kelincinya. Selesai deh. Level 81, nyalakan lampu nomor 4. Harus tekan mulai ya. Lampunya akan pindah-pindah. Kita harus tekan jeda pas di lampu nomor 4. Nah, berhasil ya. Level 82, hitung 2 digit jawaban berdasarkan gambar. Ini sepertinya menghitung sisi ya. Cuma Kak Aiden sudah lupa nih gimana cara hitungnya. Agak bingung ya, sedikit bingung gitu. Coba masukkan 10 tambah 15 dikalikan 2. Hasilnya 50, apakah benar? Salah ya ternyata. Kak Aiden sudah lupa ya. Jadi untuk menghemat waktu, Kak Aiden pakai hint aja. Nah, ternyata ini penjelasan dan jawabannya. Oh, ternyata hitung semua sisinya ya. Kak Aiden nggak hitung yang 4 itu. Sudah hampir betul ya tadi ya. 50 ditambah 4 ditambah 4, hasilnya 58. Oke, taruh saja 58. Udah pasti betul ya, karena lihat hint. Level 83, buat persegi panjang dengan panjang dan lebar yang berbeda. Digeser dulu yang ini, lalu pindahkan kotaknya. Nah, udah jadi ya persegi panjangnya. Level 84, buat penjumlahan ini menjadi benar adanya. 3 tambah 5 sama dengan 3. Jelas-jelas salah ini ya, coba kita cek. Seharusnya kan 8 jawabannya ya. Oh, 3-nya ini bisa diputar jadi 8. Kalau gitu ya betul. Level 85, jatuhkan semua pin. Zoom besar saja bola bowlingnya lalu lempar. Level 86, klik kupu-kupu di atas pertanyaan ini. Ini pertanyaannya bisa digeser, taruh di sini coba. Salah ya. Klik kupu-kupunya salah juga. Oh, kupu-kupunya harus di atas. Ini baru benar ya. Level 87, Joe cuma ingin minum bagian bawah jus. Gimana nih? Kalau ingin yang bawah saja ya tentu ambil bawah saja dong. Ngapain bingung-bingung kan? Hehehe. Level 88, letakkan gambar pada bingkai. Tinggal letakkan saja semua gambarnya ini. Lolo, yang kuning kok nggak mau ya? Coba digabungkan. Ternyata bisa ya. Level 89, temukan dua perbedaan. Diangkat saja mejanya. Masing-masing ada kembarannya seperti di cermin gitu. Coba kita klik-klik ya. Kok nggak bisa? Atau mungkin harus klik bunganya ya? Iya betul, klik bunganya. Satu lagi itu, ya, selesai deh. Level 90, celana ini sudah usang sekali. Coba hitung ada berapa lubang. Termasuk lubang saku dan yang bolong itu depan belakang ya. Ayo kita hitung lubang celananya 1, sakunya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawabannya 9 ya. Oke, betul. Level 91, sebuah semangka dipotong 10 potongan. Maksimal akan dapat berapa potong? Gini ya, sekali potong kan dapat 2. Jadi dipotong lagi, 2 kali 2 jadi 4. 4 kali 2 sama dengan 8, dan seterusnya sampai 10 kali potong. Jadi karena agak susah menghitungnya sekarang ini,
Dan untuk menghemat waktu, Kak Aiden pakai hin lagi ya. Nah, 2 nya dikalikan 2 sampai 10 kali atau 2 pangkat 10. Jadi jawabannya 1024. Langsung saja kita masukkan 1024. Sudah pasti benar ini ya. Level 92, tangkap tikus. Kayunya dibakar dulu keluar asap, taruh di pipa, lalu tutup lubang pipa sebelah kiri pakai jari, kemudian goyang handphonenya, maka tikusnya akan keluar. Level 93, bagaimana cara melewati tantangan ini ya? Geser kursornya ke arah berikutnya, lalu diklik salah ya. Klik tombol berikutnya salah juga. Oh, mungkin klik tombol kiri mouse. Level 94, masukkan angka terkecil. Kalau angka yang di bawah ini sudah tentu 5 ya, tapi nanti dulu. Kita cek garisnya ini, bisa digeser. Jadi jawabannya -999. Level 95, sekali lagi. Ijum besar ini ya, karena dartnya banyak, ada 20. Lempar saja terus sampai selesai 20. Level 96, buruan sembunyikan konsol game. Tekan dan tahan lama konsol gamenya. Selesai deh. Level 97, pindahkan 3 buah lingkaran untuk membalikkan segitiga. Yang atas ini pindah ke bawah. Sisanya masing-masing pindahkan ke atas. Selesai deh. Level 98, klik berdasarkan urutan. Dari 1, 6, 8, 2, 20, 17, 60, dan 33. Tinggal diklik saja. Klik semua sesuai urutannya ya. Gak susah kan, cuma perlu mengingat urutannya. Loh, kok hilang? Tapi untung Kak Aiden sudah ingat. Angka 33-nya di atas itu tadi ya. Level 99, bagaimana supaya bisa makan kue? Ini papannya digeser saja. Lalu gelakkan si anak cewek ini. Selesai deh. Akhirnya kita sampai di level 100. Waktu Joe berusia 6 tahun, Lulu berusia 2 kali lipat. Sekarang Joe sudah umur 10 tahun. Jadi berapa usia Lulu? Oke, waktu Joe berusia 6 tahun, berarti Lulu usianya 12. 4 tahun kemudian Joe berusia 10 tahun. Berarti Lulu 12 tambah 4 hasilnya 16 tahun ya. Betul ya jawabannya. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe yuk.